Assalamualaikum dan hai murid-murid, berjumpa lagi dengan Cikgu Hadi untuk Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Kali ini pada tajuk Reka Bentuk Makanan khas projek sandwich saya. Jom kita belajar cara nak buat sandwich dan menghasilkan projek yang sangat kreatif. Jom kita belajar. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada kali ini ada banyak ilmu murid, tapi dirinya jangan dapat satu, iaitu menyiapkan projek sandwich saya. Yang pertama, menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan. Kedua, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Ketiga, kita kena kira kos bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Yang keempat, menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. Dan yang kelima, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Namun di akhirnya, ialah tersiapnya projek sandwich saya. Menariknya sandwich saya. Jadi, untuk murid-murid menjayakan projek ini, terdapat 6 langkah yang perlu dilaksanakan. Yang pertama ialah menjanakan idea. Ya, terdapat 3 contoh lakaran bagaimana untuk menghasilkan projek sandwich saya. Lihat lakaran pertama, lakaran yang kedua dan lakaran yang ketiga. Ini adalah contoh permulaan sebelum kita membuat satu projek. Kedua, kita kena melakarkan reka bentuk bermaklumat. Bermakna gambarannya itu, lakaran itu telah ada beberapa maklumat penting sebelum kita laksanakan projek. Contohnya yang pertama di sini ada roti dibentuk menjadi karakter kartun. Manakala tembikai dibentuk menjadi bintang. Terdapat salad, telur rebus dan pisang yang dipotong secara serong. Inilah dapat dipanggil sebagai maklumat dalam reka bentuk kita. Langkah yang ketiga ialah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Terdapat 4 elemen di sini, iaitu rupa, bentuk, tekstur dan warna. Murid-murid perlu melihat dan membuat penilaian sama ada sesuai atau tidak sesuai. Contohnya rupa, rupa yang ringkas. Tidak sesuai, jadi perlu pelbagaikan rupa. Begitu juga dengan bentuk, tekstur dan warna. Ia bagi menambah baik lakaran untuk projek kita nanti. Seterusnya, kita perlu mengira kos bahan. Jangan seronok buat lakaran ataupun reka bentuk tetapi tak tahu berapa kosnya. Baiklah, di sini contohnya ada roti. Roti 2 keping 30 sen, telur rebus sebiji 30 sen, salad 4 helai 40 sen, tomato cherry 2 biji 20 sen, pisang 1 biji 50 sen dan tembikai 3 biji ataupun 3 potong 50. Jadi, kos keseluruhan adalah RM2.20. Rasa-rasanya kita mampu kan? Ya, kita mampu. InsyaAllah. Baiklah, proses yang kelima ini adalah proses yang paling penting, langkah yang paling penting, iaitu menghasilkan reka bentuk produk secara sebenar. Di mana ada alatan dan ada bahan yang sebenar yang perlu murid-murid hasilkan atau sediakan di rumah. Ingat, kita masih lagi dalam pandemik COVID, jadi kita tak boleh bersemuka di sekolah. Kita kena buat sendiri di rumah dengan bantuan ibu bapa ataupun abang kakak kita. Baiklah. Perlukan ada alatan, contohnya pinggan, ada sarung tangan, ada papan pemotong, sudu, pisau, hati-hati ya, dan juga beberapa bentuk acuan. Dan bahannya seperti yang kita persetujui pada awalnya untuk tajuk ini, ada tembikai, roti, pisang, salad, telur rebus dan tomato cherry.
Untuk projek ini terpuna pada murid-murid untuk pelbagaikan lagi bahan-bahan yang ada. Baiklah, langkah yang pertama ialah murid-murid, iaitu roti dibentuk menggunakan acuan yang dipilih. Di sini acuannya bentuk bulat, jadi dapatlah roti yang bentuk bulat. Kemudian untuk salad dan roti yang telah dibuat acuannya, susun roti dan salad di atas pinggan dan potong telur rebus. Hati-hati menggunakan pisau dan hias di atas pinggan seperti contoh dalam gambar rajah. Langkah yang ketiga, seterusnya tekan acuan yang dipilih ke atas buah pisang pula dan tembikai. Juga hati-hati ketika memotong tomato cherry. Tomato cherry digunakan sebagai mata bagi bentuk kita. Hias kesemua bahan tadi di atas pinggan mengikut cita rasa masing-masing. Ingat ya, ini contoh terpulang pada murid-murid untuk buat hias yang lebih menarik dan lebih kreatif. Ha, yang terakhir, prosesnya adalah membentangkan produk. Di sini, pada waktu ketika ini, kita tak dapat bersemuka seperti sebelum ini. Jadi, murid-murid akan membentangkan secara individu. Masing-masing akan buat di rumah dan masing-masing akan mempersembahkan hasil masing-masing kepada cikgu. Jadi, tugasan kali ini adalah projek reka bentuk makanan. Pertama, murid-murid perlu menghasilkan satu produk reka bentuk makanan seperti yang cikgu tunjukkan pada 6 langkah tadi. Kedua, hasil nanti muat naik hasil projek dalam bentuk foto, gambar ataupun video sebagai bukti hasil kerja murid-murid. Murid-murid boleh sekreatif yang mana untuk menghasilkan asalkan menepati syarat-syarat dan menepati kehendak tajuk kita ini. Cikgu harap semua bersemangat untuk buat projek ini. Selamat mencuba. Ha, murid-murid, berikut adalah contoh-contoh sandwich yang telah siap. Mungkin menjadi panduan dan idea yang menarik kepada murid-murid. Jangan lupa hasilkan yang produk yang terbaik dan terhebat. Selamat mencuba. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap dengan langkah-langkah yang cikgu terangkan tadi dapat membantu murid-murid untuk menghasilkan projek sandwich saya. Pastikan yang berkualiti dan kreatif ya murid-murid. Baiklah, jumpa lagi cikgu pada tajuk-tajuk yang akan datang di channel Cikgu Hadi, Ilmu Dikongsi, Manfaat Dinikmati. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe ya. Lagi. Assalamualaikum.